Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi. Video kali ini silakan subscribe Ahmad Fikri Mustaqim. Cara sudah menggunakan antena TV digital Zihimas HD DDA 0803. Oke, teman-teman, kita akan coba kebetulan jumper antena DDA 0803 antena digital. Masangah mudah ingat ada outdoor ingat buat tapi menurut saya kami dan wanita sumi jenis ada kami ini buat tahan segala cuaca IPS emak water lainnya IPS ada dan anti UV antena TV digital Zihimas HD DDA 0803 indoor outdoor tambah 8 meter rupiah 80 rupiah Zihimas antena digital 0803 antena TV digital 2-in-1 dapat digunakan untuk fungsi indoor dan outdoor. Antena Zihimas memiliki pemasangan yang sangat mudah dilengkapi dengan power up dado. Cukup cucurkan up dado ke stop kontak maka power akan otomatis menyala. Kelebihan produk 1 dapat dipasang secara indoor maupun outdoor. 2 dilengkapi dengan built-in amplifier dengan sinyal yang lebih stabil dan kualitas gambar lebih jernih. 3 penguatan atau gain hingga 28 dpi 4 kompatibel dengan HD TV. 5 dilengkapi dengan ranting ketahanan air dan dengan IPS 4 water resistance dan anti UV. Cara instalasi ke antena ke TV. Terus spesifikasi daya 6 tingkat kebiangan low noise ujung dapat dipasang secara vertikal dan horizontal tahan segala cuaca panas dan hujan. Spesifikasi daya 3 watt voltase 220 V AC 30-60 Hz frekuensi VHF 174-230 MHz UHF 74-70-682 MHz kekuatan sinyal tinggi 28 dpi impedansi 75 Ohm mouse output 112 dpi kabel rahsia 2,5 C 2 V 8 meter konektor jack jantan adaptor 5 volt dimensi produk 11x5x25 cm. Oke, selamat alhamdulillah teman-teman antena TV digital Zihimas HD DDA 0803 tahan segala cuaca panas dan hujan IPS 4 tahan petir tahan dingin tahan panas lebih stabil lebih kualitas gambar lebih stabil dan jernih. Oke, demikian semoga.
Abi Buil in Amplifer sehingga sinyal lebih stabil dan kualitas gambar lebih jernih. 3. Penguatan atau gain sehingga 28 dBi. 4. Kompatibel dengan HDD. 5. Dilengkapi nanti ketahanan air dengan IPS4 water resistance dan anti UV. 6. Tingkat kebisingan rendah, low noise 7. Dapat dipasang secara vertikal atau pun horizontal. Bandua kartu garansi dari digital Ichimas HD garansi 1 tahun, jenis barang antena digital waktu 1 tahun, keterangan ketebalannya. Ichimas HD Usai manual digital antena. Nomor pendaftaran BMKG 1926082022. Buku petunjuk X1 antena X1 amplifier X1 sistem X1 baut X2 bingkai penyangga X1 baut X1 baut dan fisher X2 DDA 0802 jangkauan frekuensi FHS 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz, 2 volt PSWR, voltage standi wafer radio 2,03, impedansi 75, 4 penguatan sinyal atau gain 28 dBi, 5 konektor cat jantan, 6 adaptor 5V, 7 panjang kabel antena 8 meter. Buku penuju X1 antena X1 update X1 stiker X1 baut X2 bingkai penyangga X1 baut X1 baut dan fisher X2 DDA 0803 jangkauan frekuensi VHF 0803 1, jangkauan frekuensi VHF 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz, 2 VSW voltage standi wafer ratio 3 impedansi 75, 4 penguatan sinyal gain atau gain 28 dBi, 5 konektor jack jantan, 6 adaptor 5V, 7 panjang kabel 288 meter. Wow. Buku penuju X1 antena X1 stiker X1 2 baut X2 bingkai penyangga X1 baut X1 baut dan fisher X2 DDA 0804 1 jangkauan frekuensi VHF
F 174 kali apa itu? F 74 sampai 6862 MHS. 2 SWR voltage tadi wave radio voltage 2,5. 3 implementasi luar 4 penguatan sinyal atau gain 28 dpi 5 konektor cat canta 6 USB type 2,0 7 panjang kabel antena 8 meter IPS 4 tahan hujan cuaca, tahan cuaca hujan, tahan petir, tahan dingin, tahan panas. Digimas HD digital antena. Hubungkan dengan sekoder STB. STB. 5V update power post. STB TV. Hubungkan langsung dengan TV dengan HD TV TDA0802. 5V update power boss HD TV TDA 5V update power boss STB TV TDA0803. 5V update power boss HD TV TDA0804. Hubungkan USB di belakang STB atau pada TV power boss STB USB TV TDA0804. Hubungkan power USB pada bagian belakang TV power boss USB HD TV TDA0802 dan TDA0803 belakang TV belakang decoder atau STB 5V update USB TDA0804 belakang TV belakang decoder STB USB power USB sambungkan power port dengan kabel antena ke port A dan T atau in atau kabel in dan TV atau decoder sambungkan colokan adaptor USB power untuk memastikan antena bekerja dengan baik. Pemasangan antena satu menggunakan baut rekomendasi di luar ruangan. Jarak antena TDA0802 jarak antena kedua lubang dengan adalah 3 mm diameter lubang berukuran 5 mm. Pasang vertikal pasang horizontal TDA0803 dan TDA0804 jarak antara kedua lubang 3 mm diameter lubang berukuran 5-6 mm pasang vertikal pasang horizontal TDA0802 menggunakan baut TDA0802 satu vertikal horizontal, dua vertikal horizontal, tiga, empat, lima, posisi vertikal, posisi horizontal. Ini mas hadir dari antena, vertikal horizontal, dari analogika dan rata empat, vertikal horizontal. Posisi horizontal pemasangan rekomendasi dan pemasangan kekin tinggi menggunakan ada stiker posisi TDA0802 posisi vertikal atau posisi horizontal stiker tinggi terlebih dahulu belum menempelkan stiker posisi kan stiker sesuai dengan lubang baut antena katakan tahan selama beberapa detik TDA0803 dan TDA0804 posisi vertikal posisi atau posisi horizontal bersihkan dinding terlebih dahulu sebelum menempelkan stiker katakan antena stiker lalu tahan selama beberapa detik mencari selama bukan menu seluruh
atau satu ubah menatur antena, cek buku panduan TV Anda perlu lebih informasi lebih rinci pada bagian menatur satu pencarian jalan atau program channel search atau channel scan cek buku panduan TV untuk Anda untuk informasi lebih rinci. Masukkan klik untuk pos teknologi data tinggi lebih optimal ketika terkoneksi percepatannya. Oke, sudah selesai. Siang kita sudah ini kabel kabelnya. Okay. Dah selesai. Selesai sahaja. Yang digitalnya. Kita. Informasi sistem. Informasi sistem level sinyal dan kualitas sinyal. Wah, saya tunggu saya juga. Informasi sistem level sinyal dan kualitas sinyal. Wah, saya tunggu saya juga. Level sinyal dan kualitas sinyal. Wah, saya tunggu saya juga. Informasi sistem level sinyal dan kualitas informasi sistem. Level sinyal 93% dan kualitas sinyal 100% juga. Wah, mantap banget. Level sinyal 97% dan kualitas sinyal 98% juga. Wah, mantap banget. Informasi sistem level sinyal 99% dan kualitas sinyal 1% juga. Wah, mantap banget. Masih tegak. Mus SCTV Jember kanal 27 UHF frekuensi 52 MHz frekuensinya ada artinya 100% juga Mus TVRI Kunuduk kanal 31 UHF frekuensi 554 MHz frekuensinya ada artinya 100% juga. Mus Antv Jember kanal 33 UHF frekuensi Mus Metro TV Jember kanal 46 UHF frekuensi 674 MHz level sinyal 19% dan kualitas sinyal 1% juga. Terus ada kata Mus KTV Jember kanal 47 UHF frekuensi 682 MHz level sinyal 91% dan kualitas sinyal 1% juga. Mus Trans TV Jember kanal 48 UHF frekuensi 690 MHz level sinyal dan kualitas sinyal 100% juga.
Oke, Trimegia, acara sudah menggunakan antena TV digital Digimas HD DDA0833. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.